Tak disangka, Jokowi temukan foto ini di kantor Prabowo. Kemarin saat acara rapim Kementerian Pertahanan, Presiden Jokowi masuk ke kantor Prabowo. Kabarnya, ada pembicaraan empat mata antara Presiden dan Menteri Pertahanan itu. Saat ditanya wartawan, Prabowo menyebut kalau dirinya disidak oleh Presiden. Pada foto yang diposting Kemhan di akun Instagramnya, terlihat Jokowi dan Prabowo sedang berbincang dengan latar foto-foto yang menempel di dinding kantor Prabowo. Salah satu netizen yang cukup jeli melihat adanya foto ikonik di slide ketiga. Foto itu adalah The Blue Jean Soldier yang memperlihatkan seorang tentara Indonesia dengan style khas koboi. Kalian ada yang tahu siapa The Blue Jean Soldier itu? Mereka adalah pasukan yang dipimpin oleh tokoh militer Indonesia dengan nama lengkap Letnan Jenderal TNI Dading Kalbuadi. Mereka berhasil menyusup ke Timor Timur pada saat operasi militer yang dipimpin LB Murdani. Satu di antara tim Kopassanda atau Komando Pasukan Sandi Yuda yang dikirim untuk menyusup ke Timor Timur adalah The Blue Jean Soldier ini. Mereka berbekal setelan koboi lengkap dengan senjata non-organik TNI yaitu AK-47. Tak satu pun dari pasukan ini menggunakan atribut baret merah. Nah, topi yang mirip topi koboi yang digunakan di dalam foto itu adalah topi khas Timor Timur. Jika dalam tugas-tugasnya sebagai intelijen, pasukan ini mengalami bentrokan senjata dan gugur, maka negara tidak akan mengakui mereka sebagai pasukan mengingat tugas mereka sebagai Limited Combat Intelligence atau intelligence yang memang disusupkan ke tempat musuh. Dalam beberapa operasi militer, pasukan yang dipimpin Dading ini kemudian terbiasa menggunakan jeans dan kaos oblong, serta jarang menenteng senjata. Di kemudian hari, ketika operasi militer ABRI secara terbuka untuk mendukung proses integrasi tim-tim ke RI digelar, para personel ini juga melakukan tugas dengan gaya khasnya. Mereka juga ikut memburu milisi Fretilin yang melarikan diri ke hutan-hutan dan gunung-gunung usai kota-kota besar dikuasai TNI. Milisi Fretilin ini kemudian disebut sebagai Kribo Hutan. Udah kayak di film-film ya guys, The Blue Jeans Soldier versus The Frizzy Forest. Kalau ada informasi lain soal The Blue Jeans Soldier, boleh komentar di bawah ya.